Halo. Halo. Prim, kamu perwakilan kelas IPS IJ di jalur guru yang sekolahan. Loh, iya tak kapan? Saiki lah. Hah? Saiki? Halo Pak Ketu. Ya, halo. Eh, piye iku foto sing tak kirim ning grup? Anu, delok. Ayo ngumpul arek-arek iki kapan? Sik, sik, bantu lo. Oke, oke. Mana? Sik, sik, sik yo. Ya. Oke, oke, kabarono wis. Oke, sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak, ada hal penting yang harus kita bicarakan. Oleh karena itu, jam 9 kumpul di markas kita ya. Oke. Oh, iki ketua reta sekoi. Kali ini, saya akan memberitahukan kepada kalian bahwa lomba tahunan di kota kita akan diadakan kembali secara offline. Perkiraan 2 atau 3 bulan ke depan. Jika kota kita ini sudah masuk ke zona hijau. Udah muak aku tuh. Kita selama pandemi itu gak ada kegiatan sama sekali. Ayolah kita coba ikut lomba itu. Siapa tahu kita bisa aktif lagi. Iya loh. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita sebagai seorang pramuka berperan dalam menangani COVID ini? Bagaimana? Iya sih. Dengan hal itu, penyebaran akan terhambat dan kota kita memiliki peluang untuk zona hijau. Jadi, lomba akan cepat terlaksana. Tapi, bagaimana mekanismenya? Heh, tutorial Dayani. Apaan sih? Kan artinya di belakang memberi dorongan atau arahan. Maksudnya, ialah peran kita sebagai seorang pramuka dalam hal ini agar lebih fokus untuk mengedukasi masyarakat. Kan kita tahu, pendistribusian masker dan perlengkapan prokes dari pemerintah ke masyarakat itu sudah terjalankan. Jadi, itu sudah bukan tugas utama kita. Tetapi, kenapa penyebaran virus ini masih merebak luas? Padahal sudah terpenuhi perlengkapan tersebut. Mungkin hal itu dapat terjadi karena kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menerapkan protokol kesehatan. Jadi, meski kita ngasih sebanyak apapun fasilitas protokol kesehatan, ya gak ada gunanya lah kalau kesadaran tidak melekat pada masyarakat. Oleh karena itu, dengan semboyan tadi, bagaimana kalau kita membuat video edukasi yang berkaitan dengan virus ini? Kita buat semenarik mungkin, sehingga sebuah kesadaran itu melekat pada diri masyarakat, terutama pada anak milenial yang bebal sekali saat dinasihati untuk menerapkan prokes. Mungkin dengan video yang kita buat ini cukup menarik dan menyadarkan mereka akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana? Bagus juga sih. Ayo kita buat sekarang. Tunggu apa lagi?
Acak gue itu mesti rekam gue lo. Tunggu apa lagi? Is. Yes.